Kembalikan nih untuk anak-anak si Kansa. 4-2. Kembalikan ini dari Mira. Oh, masih gagal resip dari Bian tadi. Menambahkan angka kembali untuk si Kansa menjadi 5-2. Masih dari Mira kali ini, bola servis. Nomor punggung 6, angkat bola di sana, bola servis. Menuju kepada Halifah, angkat bola dada. Halifah menjadi skuter, masih ada Fania. Tujuan dari Hanifah tadi untuk memberikan bola berhasil. Kali ini Halifah menuju kepada Mira, dan jika ada Fania, angkat bola berikan kepada Elva. Luna saja, masih ada Deta. Nadira bersaja, salah pengertian, masih mampu memberikan bola dari Mira Fania. Kali ini kisah, spek keras, dan tentunya gagal kali ini. Dari Nadira menghentikan satu spekra dari Gisa. Menambahkan angka kembali Gisa untuk si Kansa menjadi 6-2. Masih kembalikan ini bola servis dari Mira, lakukan servis menuju kepada Nadin atau Erika tadi, dan gagal kali Sinta. Satu angka kembali untuk si Kansa menjadi 7-2. Semakin jauh tertinggal kali ini BBM di set yang ketiga. Di angka tertinggal dari si Kansa. Sudah bersiap memberikan ini Mira. Tiba-tiba bola Mira angkat bola ke servis Mira. Menuju kepada Sinta di sana. Deta angkat bola tinggi ke kamera. Halifah. Oh, masih kembali spek yang keras dari Halifah. Namun sayang masih melebar tanpa sentuhan tangan atau blocking dari Zigansa. Zigansa mendapatkan angka menjadi 8-2. Semakin jauh 6 angka tertinggal. Kali ini Mira dari Zigansa lakukan servis. Nadine receive error. Satu angka untuk Zigansa. 9-2. Masih kembali 7 angka meninggalkan BVM pagi saji. Zigansa Blitar sudah bersiap memberikan ini angkat bola di sana, lakukan servis. Dan gagal kali ini Mira, servis dari Mira harus menambahkan angka untuk BVM bagi saji menjadi 3-9. Halifah, nomor punggung 2, Halifah. Tiba-tiba bola Halifah, dan berisi kepada Vero, resip dari Vero. Kurang akurat, gagal dijangkau oleh Fania, menambahkan angka kembali. BVM 4-9. Masih tertinggal 5 angka. 5 angka tentunya yang akan dikejar dari Halifah. Oh, dibiarkan saja oleh Vero. Berhasil mendarat servis dari Halifah. Mendapatkan angka kembali untuk BVM menjadi 5-9. Lagi-lagi masih 4 angka yang akan dikejar oleh anak-anak BVM. Masih dari bola Halifah. Lawan servis Halifah menuju kepada Sofi. Angkat bola Fania. Kali ini satu spek keras dari Halifah. Masih mampu. Gagal dikembalikan terjangkau sebenarnya tadi. Namun sedikit salah pengertian. Sehingga kali ini dibiarkan kembali bola mendarat di jantung pertahanan dari BPM. Si Gansa menambahkan angka kembali menjadi 10-5. Gisa angkat bola kerja menuju kepada Halifah. Angkat bola di sana Deta. Masih dari Nadi Luna terbaca Gisa. Fania angkat bola di sana. Vero keras. Masih ada Deta. Bian Eka di sana. Berikan kepada Halifah penempatan saja. Dan hampir saja salah pengertian masih dikembalikan tadi oleh Fania. Jadi Deta angkat bola berikan kepada di sana. Erika terbaca. Masih ada Gisa di sana. Fania angkat bola kepada Vero. 11 oh, cerdas. Cerdas Vero kali ini. Sentuhan Luna dan berhasil melihat ruang kosong dari BBM. Menambahkan angka kembali kali ini 11-5. Agisa angkat bola kepada servis Agisa. Bieneka racikan dari Deta. Berikan kepada Erika. Masih keras namun sayang masih terlalu tajam sehingga membentur jaring net dan harus jatuh di jantung pertahanan sendiri. Sikansa 12-5 untuk BVM pakai saja. Masih dari Agisa angkat bola kepada servis menuju kepada Bieneka. Satu racikan dari sana dari Deta. Berikan kepada Halifah Bangketan. Lagi-lagi masih melebar sentuhan dari Halifah tadi. Mendapatkan angka untuk keunggulan si Kansa menjadi 13-5 untuk BBM. Gisa pemain nomor 9. Bianeka resip kembali masih melebar error di sana. Mendapatkan angka kembali kali ini untuk si Kansa 14-5 untuk BBM. Time out kali ini di set yang ketiga diminta oleh BBM Pak Kisaji. Thank you.
Kembali kita saksikan dari sang bomber Gisela berservis. Udah cukup pada Bian. Satu racikan di data. Angkat oleh Cana. Sita, Luna, masih ada Fania. Elva menjadi eksekutor. Oh, nampaknya di sana. Dari Hanifah. Masih diamankan. Nadine kembalikan bola menuju kepada Sofi. Seorang libero. Kali ini angkat bola Cana. Fania berikan kepada Elva. Elva, Luna saja. Penempatan bola Durdadi. Dari Elva. Berhasil menembakkan angka untuk keunggulan. Si Kansa. 15-5 untuk BVM. Sudah bersiap kali ini. Sabar. Oh. Kena keku. Bapak eh. Ya Pak. Kemudian kita saksikan. Angkat oleh sana 1-4 Halifah. Terbaca tadi. Masih ada Fania dikembalikan oleh Hanifah. Kali ini Hanifah dari BBM angkat oleh Sesinta. Masih ada Fania dikembalikan oleh Elva. Lagi-lagi Elva. Berhasil menciptakan angka menjadi 16-5. Elva masih menunggu. Sabaran lagi nampaknya. Masih kembali dari A. Gisa lakukan servis. Bian Eka lagi resip melebar dari Bian Eka tadi. Sang libero dari BBM menempatkan angka kembali untuk Sigan sampai jadi 17-5. 12 angka jauh tertinggal kali ini di set yang ketiga. Sudah bersiap kembali kali ini. A. Gisa lakukan servis. Menuju kepada Erika. Dan kali ini Nadi menjadi eksekutor. Dikembalikan tadi. Dan nampaknya kali ini masih belum mampu melewati jaring net. Upaya dari serang Nadi menambahkan angka untuk Cikansa menjadi 18-5. Bergantian pemain nampaknya kali ini Arinda masuk menggantikan nomor punggung 10 Sinta. Sinta. Timang-timang bola kali ini Gisa. Nampak panjang A Gisa. Berikut kemudian lagi resep yang kurang akurat dari seorang libero BBM menambahkan angka untuk keunggulan Cikansa menjadi 19-5 untuk BBM. Masih dari Gisa, bola servis Gisa, Luna ada di sana Erika, Fania, Elva akan berbagi kepada Vero. Masih kembali berhasil Vero menemukan satu angka untuk Sikan sampai jadi 20. 5 untuk BVM. Tak kuat 10. Maaf tak kuat 16. Gisa. Tiba-tiba bola Gisa. Angkat bola ke servis Gisa. Tertuju kepada Hanifah. Angkat bola di sana. Erika penempatan saja. Kali ini Elva. Berikan kepada Vero. Masih dibiarkan oleh anak-anak BBM. Melebar sentuhan dari Vero. Merupakan angka kembali untuk anak-anak BBM. Menipiskan ketertinggalan menjadi 6-20. Masih 14 angka yang akan dikejar oleh BBM. Kembali kali Nadine di sana sudah bersiap. Nadine dari BBM lakukan servis mudik kepada Gisa. Harus berguling-guling Gisa. Namun kali ini Elva lagi-lagi. Sentuhan cuek dari Elva masih berhasil menambahkan angka untuk Sigansa 21-6 untuk BVM. Hanifah. Angkat bola di sana Hanifah lakukan servis. Menuju kepada Hanifah. Angkat bola di sana. Hanifah menuju kepada Gisa. Angkat bola dari Fania berikan kepada Vero. Eksekutor masih diamankan oleh Hanifah. Namun sayang oh nampaknya Ayu tadi masih melebar. Sigansa menambahkan angka menjadi 22. Semakin dekat dengan game point untuk mengakhiri pertandingan di set yang ketiga hanya butuh 3 angka saja. Kali ini kembali dari Hanifah. Berhasil serve Hanifah. Bendara di jantung pertahanan BVM menjadi 23-6 untuk BVM. Bergantian pemain kali ini. Ditarik keluar Deta masuk nomor punggung 5 dari BVM Pakai Saji. Kin. Masih Hanifah. Menuju kepada Hanifah. Kin. Gagal Kin. Satu angka untuk anak-anak Sigansa menjadi match point Sigansa. Hanya butuh satu angka saja untuk mengakhiri pertandingan di set yang ketiga. Untuk mengakhiri pertandingan di malam hari ini. Dalam perebutan satu tiket menuju babak 8 besar. Masih kemudian servis. Juga Hanifah. Angkat bola sana Kin. Berikan kepada satu penempatan dari Ayu. Terbaca kan angkat bola sana. Kali Elva menjadi eksekutor masih mau diamankan. Ayu angkat tinggi. Di sana Hanifah memberikan bola tertuju kepada Vero. Angkat bola Fanny memberikan kepada Vero. Satu angka saja. Namun masih melebat dari Vero. Menempatkan angka untuk BVM menipiskan ketertinggalan menjadi 7-24. 17 angka yang akan dikejar oleh anak-anak BVM. Untuk bisa menyemangkan kedudukan sudah bersiap di sana kemudian ini. Arinda.
servis dari Arinda gagal, dan tentunya mendapatkan satu angka untuk Sri Karsa.